Saya mohon turut serta mengambil bahagian di dalam membahaskan usul junjung kasih atas titah Diraja Tripuka Baginda Yang Dipertuan Agung yang telah diperdengarkan di Dewan Yang Mulia ini. Sesungguhnya titah Baginda cukup holistik dan teragung serta menjadi manifestasi keprihatinan Baginda terhadap pelbagai aspek kehidupan serta cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada waktu dan ketika ini. Datuk Yang Dipertua, dengan kesempatan ini yang diberi, saya dengan seluruh rakyat di kawasan Ulu Rijang zahirkan rasa prihatin dan simpati terhadap keluarga-keluarga mangsa insiden MH370. Diharap agar mereka tabah dan terus memberi sokongan kepada pasukan mencari dan menyelamat yang bersengkang mata mengerah sehabis tenaga dalam meneruskan misi pencarian mereka. Di sebalik tragedi ini, suka saya melihat masyarakat Malaysia pelbagai kaum tampak mengira bangsa dan agama tampil bersama mendoakan keselamatan masa insiden ini serta memberi sokongan dan moral kepada ahli keluarga mangsa. Inilah bukti semangat satu Malaysia masih hidup dan terus dikekalkan. Dato' Yang Dipertua, seterusnya saya ingin mempertengahkan keperluan mendesak pembinaan jalan raya di kawasan pendalaman seperti di kawasan Ulu Rejang. Mujur pihak Kementerian Kerja Raya mendengar retihan rakyat di kawasan saya. Berterima kasih kerana jejaran dari bakun ke Sungai Asap telah pun siap dinaik tarak. Tetapi apa yang saya kuatiri adalah jalan ini sering digunakan oleh lori-lori balak yang mengakibatkan kerosakan jalan yang baru disiapkan. Jumlah lori-lori yang tidak membayar cukai jalan ini melebihi jumlah pengguna jalan raya yang menggunakan kenderaan pestian. Maka saya memohon tindakan segera pihak berkuasa turun padang bagi melihat sendiri masalah ini dan mengenakan tindakan kepada pemandu-pemandu lori yang melanggarkan undang-undang di negara kita ini. Datuk Yang Dipertua, selain dari itu, saya juga ingin bertanya mengenai status pembinaan beberapa jalan raya yang telah saya pernah bangkitkan pada sidang yang lepas, iaitu jalan raya rumah Juntan ke rumah Bengau, jalan raya sebelah kanan mudik Sungai Mujung ke Nangga Merinau, serta jalan raya dari Nangga Mujung ke Nangga Gad sebelah kanan mudik Sungai Balih, dan juga jalan raya Pekan Belaga ke Nangga Merit dan terusnya ke Kapit. Saya berharap agar pembinaan jalan raya ini dapat disegerakan bagi memudahkan pergerakan harian penduduk di kawasan Hulu Rejang agar mereka tidak bergantung kepada pengangkutan air. Tuan Yang Dipertua, saya masih lagi ingat menyentuh mengenai isu keselamatan penggunaan pengangkutan sungai, khususnya di Sungai Batang Balih, di mana terdapat banyak bangkai tungkang. Bangkai-bangkai tungkang ini tersadai sejak sekian lama tanpa sebarang tindakan untuk diapungkan semula. Keadaan ini membahayakan keselamatan penumpang yang menggunakan laluan sungai ini waktu siang dan malam. Isu ini pernah saya bangkitkan tetapi tindakan masih belum lagi diambil. Saya khawatir dibiarkan ianya akan mengakibatkan kemalangan kepada penduduk yang sering menyusuri sungai ini untuk kepekan yang berdekatan. Janganlah sampai sudah terhantuk baru tergadah. Oleh demikian, sekali lagi saya menyeru kepada Kementerian Pengangkutan untuk bekerjasama dengan pihak lembaga sungai-sungai Sarawak untuk mengambil tindakan segera menyelesaikan isu ini. Di sini juga saya ingin membangkitkan mengenai feri di kawasan saya di Metalun, di Murum, daerah Belaga yang mengenakan tambang yang terlalu tinggi. Contohnya kenderaan empat roda milik tempatan yang ingin menggunakan penghematan feri tersebut akan dicas sebanyak 150 sekali, manakala cas berbeza mengikut jenis kenderaan. Ini bermakna tambang feri ini lebih mahal daripada tiket kapal terbang dari Kuching ke Sibu. Maka saya memohon pihak kementerian berkenaan dan agensi negeri seperti Lembaga Sungai Sarawak untuk memandang serius akan perkara ini. Datuk Yang Dipertua, mewakili para guru di Parlimen Kawasan Ulu Rijang, saya ingin berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang bercadang untuk menambahbaikkan PBS agar lebih mesra guru.
Langkah ini dilihat dapat mengurangkan beban tugas guru, khususnya guru yang berkhidmat di pendalaman. Saya percaya para pegawai pendidikan harus berdedikasi dan komitmen dan committed untuk melakukan yang terbaik bagi masa depan pendidikan negara agar bersama-sama dengan saya turun padang untuk memantau segala permasalahan. Dato' Yang Pertua, di sini saya menyentuh mengenai kemudahan perkhidmatan kesihatan di kawasan saya, khususnya rawatan pesakit buah pinggang menggunakan mesin dialisis. Saya terdapat klinik-klinik di kawasan Sungai Asap dan juga di Belaga tidak dilengkapi dengan kemudahan mesin dialisis untuk pesakit-pesakit buah pinggang. Mereka yang mengidap penyakit ini terpaksa mendapatkan rawatan dialisis sama ada di Hospital Bintulu dan Sibu, dan keadaan ini mengakibatkan mereka terpaksa menanggung kos pengangkutan yang agak tinggi kerana pesakit perlu menghadirkan diri sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali dalam seminggu ke Hospital Bintulu dan Sibu. Saya juga memohon agar klinik kesihatan di Long Busang dan juga di Bakun dapat diluluskan pembinaannya dan dibekalkan dengan peralatan kesihatan yang lengkap. Berikutan kedudukan kawasan ini terletak jauh di sempadan Malaysia dan Indonesia, sekurang-kurangnya mereka harus dibekalkan dengan peralatan yang lengkap bagi mengendalikan kes-kes kecemasan di kawasan pedalaman. Dato' Yang Pertua, kawasan saya di Sungai Asap terdapat 4 anggota polis saja yang tempatkan untuk menjaga keselamatan di kawasan komuniti Sungai Asap yang mempunyai jumlah penduduk sekitar 12,000 orang. Ini tak termasuk dengan ladang-ladang terbesar di kawasan tersebut. Sesungguhnya nasbah ini jelas menunjukkan bilangan anggota polis di kawasannya tidak membandai di dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di kawasan ini. Tambah pula 4 orang anggota polis ini hanya dilengkapkan dengan sebuah kereta Proton untuk melindungi kawasan Sungai Asap yang begitu luas. Selain bentuk muka buminya menyukarkan akses ke kawasan-kawasan tertentu. Oleh itu, saya menjeru dan memohon kepada kementerian berwajib iaitu KDN supaya memastikan penambah jumlah anggota polis ini dilakukan dengan segera mengikut nasbah yang sesuai dengan jumlah penduduk yang ramai. Saya juga meminta agar didirikan dengan segera sebuah balai polis di Sungai Asap bagi memudahkan tugas pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang di sini. Dato' Yang Pertua, kelengkapan jaringan sistem telekomunikasi menjadi kayu pengukul kepada tahap pembangunan sesebuah kawasan itu. Saya berterima kasih di atas usaha kerajaan dalam mendirikan menara-menara telekomunikasi di kawasan saya. Di sini saya ingin memohon kepada kementerian untuk mendirikan 2 lagi menara telekomunikasi ini di Punan Bah dan di Punan Sama di daerah Belaga. Namun saya dipahamkan kebanyakan daripada menara ini masih belum berfungsi seperti sepenuhnya, dan rakyat sering tertanya-tanya akan apakah status serta fungsi sebenarnya menara telekomunikasi ini, seolah-olah menara ini adalah sekadar tiang yang tidak berfungsi. Maka saya ingin bertanya, apakah status menara telekomunikasi ini dan sampai bilakah ianya boleh beroperasi? Saya mohon agar pihak bertanggungjawab dapat mempercepatkan penyediaan menara ini agar penduduk dapat menikmati kemudahan penggunaan telefon bimbit bagi memudahkan mereka berhubung antara satu sama lain. Dato' Yang Pertua, di sini sangat menyentuh mengenai isu penagihan barang bersubsidi seperti komuniti Drumming dengan insin di Sarawak, khususnya di kawasan luar bandar seperti kawasan Ulu Rejang. Saya bersetuju sangat dengan aduan oleh Yang Berhormat Kina Bertangan dan Yang Berhormat Bentulu mengenai masalah berkaitan dengan syarikat yang dilantik sebagai transporter dengan izin barangan bersubsidi. Kebanyakan syarikat ini dari luar kawasan dan mereka ini tidak tahu akan lokasi point of sale dengan izin di sebuah kawasan pelaman yang luas seperti Ulu Rejang ini. Keadaan ini mengakibatkan pelbagai kesukaran seperti melambatkan proses pantaran barang di mana rakyat sekarang menegur wakil rakyat.
Ini kerana transporter dengan insin tidak terdiri daripada penduduk tempatan lantas sekarang ini merumitkan proses penyampaian barang bersubsidi ini. Maka saya berharap akan pihak kementerian dapat meneliti semula sistem penyampaian barang bersubsidi ini dalam membantu mengurangkan beban perjalanan rakyat, perbelanjaan rakyat. Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima, Datuk Yang Dipertua, oleh kerana kadar pertumbuhan populasi penduduk yang kian meningkat dari tahun ke tahun, saya percaya projek perumahan Prima ini amat perlu untuk dipanjangkan ke kawasan Kapit dan Ulu Rejang. Ini kerana harga pasaran rumah-rumah seperti rumah-rumah teres ada terlampau tinggi dan di luar daripada keupayaan milik mampu rakyat di Kapit dan Ulu Rejang yang mempunyai yang kebanyakannya berada dalam kelompok yang berpendapatan rendah seperti golongan petani, perkebun, peternak dan sebagainya. Tambahan pula kenaikan kos sara hidup yang sukar dikawal turut dirasa oleh penduduk-penduduk di kawasan Parlimen Kapit dan kawasan Parlimen Ulu Rejang. Oleh itu, saya ingin memohon agar dipertimbangkan untuk memanjangkan projek pembinaan perumahan Prima di kawasan saya dan kawasan Kapit. Ya, Ulu Rejang, Balai Gulung. Aduh, sikit lagi. Peluang bekerja di Empangan Bakun. Saya ingin ketengahan isu mengenai pengambilan pekerja anak tempatan. Khususnya di Sarawak, terbinaan Empangan Bakun yang terletak di kawasan saya sekitar 80-an yang lalu. Orang-orang tempatan pernah dijanjikan peluang bekerja di Empangan Bakun. Namun sejak itu saya didapati terdapat ketidakseimbangan dari segi pengambilan pekerja profesional yang tidak profesional seperti yang pernah dipersetujui pada ketika awal pembinaan Empangan dahulu. Sekarang ini Empangan Bakun sudah siap dan akan tetapi menyedihkan penduduk tempatan hanya diberi tempat yang begitu terhad. Di mana peluang pekerjaan yang ada di sisi yang ada diisi oleh pekerja-pekerja luar dari luar negara atau luar negeri. Datuk Yang Pertua, oleh itu saya mohon agar kerajaan dapat meneliti isu ini agar ianya tidak menjadi seperti tebu yang manis pada awalnya tetapi pelat di hujungnya. Kerajaan harus menilai semula polisi serta kuota pengambilan pekerja dari kalangan anak tempatan agar mereka tidak dibelenggu masalah pengangguran. Nescaya jika diasah dan dididik dengan teliti, anak-anak tempatan juga mampu menyumbang tenaga di dalam projek-projek kerajaan. Sekejap lagi yang betul. Saya mewakili penduduk di kawasan Ulu Rejang berterima kasih kepada kerajaan pemberian BRIM baru-baru ini. Umum maklum di bawah adalah kali ketiga pemberian BRIM dilaksanakan, seharusnya proses ini berjalan dengan lancar. Namun rakyat mengadu kepada saya mengenai pelbagai masalah yang timbul seperti masalah akaun bank, malah ada yang senarai pada BRIM sebelum ini tidak lagi senarai kali ini. Wakil rakyat sering dihujani dengan pelbagai persoalan seperti mengapa individu yang jelas berkemampuan turut layak menerima BRIM. Maka saya berharap agar sistem penyampaian BRIM yang akan datang dapat diperhalusi agar bantuan dapat sampai kepada golongan sasaran yang benar-benar memerlukan. Untuk mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya akhiri dengan serangkap pantun, Datuk Yang Pertua. Dari Bakun menyusun ke Balih, pemandangan indah luas terbentang. Sebelum mengundul, hampa ucap terima kasih. Harap bersua di lain sidang. Dengan itu saya mohon. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ulu Rejang.